sebelum sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Nyata pertemuan KL City dan juga Kuching akan turut menarik perhatian. KL datang lagi kali ini. Ruang kosong dari Paulo Josue. Walaupun dia cuba untuk melepaskan rembatan, itu percubaan terbaik. Walaupun kedudukan Ovan Motika berada dalam kedudukan kosong, namun Paulo Josue mengambil tindakan untuk melakukan satu placing. Kedudukan Ryan Lambert tidak dikawal. Pendek untuk Ryan Lambert. Rembatan. Lihat bagaimana tidak ada marking awal dilakukan. Walaupun dua pemain, Cice Kipre menuju ke arah. Lihat memberikan impak kepada pasukan KL City. Lepas. Oh, bahaya kedudukan ini. Declan. Lagi satu lagi tepukan baik. Kuang. Kesilapan awal di bahagian pertahanan. Dan Hakimi meletakkan KL City di depan dengan satu gol kosong. Namun kredit sebenarnya perlu diberikan kepada Declan Lambert yang terus dan terus menekan pada pergerakan yang melepasi kawalan Filemon Anggi. Satu kesilapan pantas dihukum. Bermula daripada pergerakan Ovan Motika. Tengah. Jauh sedikit rembatan. Oh my! Dalam kedudukan yang tidak diberikan tekanan ataupun diberikan tekanan. Kedudukan yang agak sukar sedikit. Namun ia berjaya dari Alif Hasan. Selepas sepakan percuma yang dilakukan tidak menjadi. Namun selepas itu, kedudukan kelam-kabut. Alauddin ataupun Alif Hasan. Oh, cantik. Luang sekali lagi. Paulo Josue. Rembatan. Satu kesilapan membawa panah untuk pasukan Kuching. Seperti saya katakan, membiarkan pressing-pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain KL City untuk tidak segera keluar dari kawasan bahaya, pastinya dihukum. Yuki Tanagawa bukan kali pertama, sudah beberapa kali tindakannya agak sedikit lewat untuk melakukan rilis. Lambat sedikit tekanan dilakukan. Oh, baik larian dari Hakimi pada ketika ini. Dari Hakimi terus untuk mencari kedudukan. Jaringan ketiga sedang dibina oleh Ovan Motika. Kredit kepada Hakimi, larian bagaimana dia lepas kemudiannya mengambil tindakan untuk terus menghantar bola ke tengah. Lempatan kaki kiri Ovan Motika terus diambil dengan melihat pada kedudukan. Jordan Minta sedang mengalami kecederaan. Pedro Henrique ke tengah tandukan. Syami menyamakan kedudukan. Ada sebabnya disegerakan pergerakan tersebut. Pedro Henrique dengan tindakan untuk melepaskan hantaran. Masih lagi dalam kawalan ke tengah. Paulo Josue menanti rakan. Peluang bagi pasukan KL City. Langsung tidak dilakukan marking. Kemarahan yang ditampilkan oleh Ryan Lambert. Mujur kedudukan Syari-Syari telah pun bersiap sedia untuk menafikan percubaan dilakukan. Oh, ayah.
Josue. Lompatan dari Paulo Josue. Kesilapan-kesilapan sebegitu sebenarnya perlu dielakkan. Dari Paulo Josue. Cantik! Oh. Ruang yang dipilih sudah cukup baik. Dari sepakan kaki kiri yang dilakukan oleh Paulo Josue. Patiban. Untuk Paulo Josue. Tidak offside. Kemas. Ruang dari Brandon Gunn. Masih lagi KL mencuba. Oh. Sempat dia melihat kedudukan dari Paulo Josue. Kemudiannya, Luis, ah, cantik kali ini untuk pasukan Kuching. Perhatikan kemarahan Syami ke bahagian tengah. Peluang bagi KL Kuching City. Satu counter attack yang cukup menarik dan dia disudahkan oleh Sarul Nizwan Zulkifli. Berpunca daripada lorongan yang dilakukan oleh Luis Fernando. KL City ketinggalan berbaki minit-minit di penghujung permainan. Dan terus dilakukan dari Diego Biago dan tiupan whistle. Kuching mara ke peringkat seterusnya. Kuching City 3, KL City 2.